Bulan suci Ramadan memiliki keutamaan khusus bagi umat Muslim di tanah air. Di bulan tersebut, satu bulan penuh umat Islam berlomba-lomba meningkatkan kualitas amal ibadahnya. Di Bangka Selatan sendiri, tepatnya di Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, ratusan warga yang didominasi anak-anak melaksanakan pawai obor dan solawatan bersama untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan sukacita. Tokoh agama Desa Nyelanding, Ustadz Ansori mengatakan, melalui pawai obor dan solawatan bersama ini, pihaknya ingin memotivasi warga, khususnya anak-anak, untuk menyambut Ramadan dengan hati riang dan gembira. Selain itu, pawai obor ini juga dilakukan untuk memberikan semangat untuk para pemuda agar lebih semangat menjalankan amal ibadah. Pawai obor kali ini hanya melibatkan masyarakat di sekitar Desa Nyelanding, mulai dari madrasah serta komunitas lainnya yang ada di Desa Nyelanding. Pawai obor malam hari ini hanya satu, itu untuk memberi semangat kepada kaum pemuda untuk melaksanakan puasa tahun ini lebih semangat dan melaksanakan amal ibadah yang lainnya pun lebih ekstra semangatnya daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Itu tujuan utama kita melaksanakan acara pawai obor tahun ini. Dan tujuan kedua yaitu adalah supaya mereka dapat mengamalkan suatu buah hadis yang mana berbunyi, artinya barang siapa yang senang masuknya bulan Ramadan, maka jasadnya akan haram, diharamkan kena jelatan api neraka. Itu tujuan kita kenapa sebelum Ramadan tahun ini kita adakan pawai. Tidak hanya itu, kegiatan pawai obor ini juga dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai silaturahmi dan persaudaraan antar masyarakat serta mewujudkan Desa Nyelanding yang damai dan maju. Dari Bangka Belitung, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.